Halo guys, selamat pagi atau malam atau siang. Berjumpa lagi dengan Mas Yas Studio. Kali ini Mas Yas akan memberikan suatu tips dan trik cara membuat akun Google atau Gmail. Nah, dalam membuatnya ini Mas Yas pakai laptop atau komputer. Nah, untuk membuatnya kita bisa buka web browser, terserah mau pakai Google Chrome ataupun Firefox, Internet Explorer dan lain sebagainya. Nah, di sini Mas Yas pakai yang Google Chrome. Klik di sini gmail.com. Kita tunggu. Kemudian karena kita mau membuat, klik add another account. Kemudian pilih create account. Kalau bahasa Indonesia itu buat akun. Nah, berhubung ini pakainya bahasa Inggris. Nah, di sini ada dua pilihan, yang pertama for myself, yang kedua to manage my business. Masnya sarankan pilih saja yang for myself. Setelah itu, nah di sini ada fitur, kita disuruh untuk mengisi nama depan, nama belakang, nama akunnya dan juga passwordnya. Kita isi saja sesuai keinginan. Kemudian ini nama akunnya. Biasanya itu di sini Google memberikan saran nama akun. Nah, jika mau bisa ikuti saran tersebut, kalau tidak bisa ngetik sendiri seperti ini. Kemudian klik password. Untuk passwordnya itu minimal 8 karakter, dimana itu kombinasi dari kata-kata, maksud saya huruf, kemudian angka atau juga simbol. Mas Yas ketik dulu, misalkan seperti ini. Jika sudah, klik next. Nah, di sini kita disuruh verifikasi nomor HP. Nah, silahkan aja diisi. Kadangkala di yang bagian fitur ini kita bisa melewatinya, tapi di sini tidak bisa, Mas ya. Kita klik nomornya. Kita ketik maksud saya. Kemudian klik next. Kita tunggu verifikasi dari Google. Kita cek dapat SMS atau belum. Kalaupun belum dikirim-kirim, kalian bisa ini pakai call instead. Nah, oke, ternyata sudah dapat balasan, kita tik sandinya. Klik verify. Oke, ini abaikan dulu, nggak apa-apa. Kemudian isikan kelahirannya. Kemudian untuk gendernya bisa milih female, male, render not say custom. Nah,
bisa pilih sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Kalau alat kelaminnya ada dua, saya nggak tahu itu pakai yang mana. Karena saya cowok berarti saya pilih male. Kemudian klik next. Nah, skip aja kalau mau bisa. Yes, I am in. Kalau nggak mau ya tadi klik back. Nah, kemudian klik agree. Kita tunggu saja prosesnya. Ya, ditunggu. Sabar. Sambil menunggu, kalian mungkin bisa browsing lainnya. Apa gitu misalnya. Nah, ternyata sudah enggak jadi. Oke, ternyata sudah selesai membuatnya. Tandanya selesai yaitu dapat kiriman dari Google. Kita klik dari tim komunitas Google. Nah, ini isinya. Hey Mas Jess, welcome to Google. Your new account comes with access to Google products, apps, and services. Here are a few tips to get you started. Nah, ini tandanya sudah selesai. Nah, jika sudah selesai ya sudah, berarti sudah bisa digunakan. Mau buat akun YouTube dan lain sebagainya, bisa. Demikian tutorial kali ini, tips dan trik cara membuat akun Gmail atau akun Google via laptop atau komputer. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau terkait tips dan trik tutorial dan lain sebagainya, maka jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Mas Yas Studio ini. Oke, sekian dari Mas Yas. Sampai jumpa di video berikutnya.